Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada Mak Motor dan juga Bukan Motor. Welcome back guys. So okay, hari ni aku nak buat sikit servicing lah untuk motor Suzuki Rider ni. So okay, aku dah lama tak usik motor ni. Dia aku memang pakai untuk kerja, ulang alik kerja, rantai berakarat. Dia pun tak kerti nak spray rantai dia. Jadi hari ni aku ada buat sedikit servicing lah. Ada beberapa barang yang aku nak tukar dekat motor ni. Okay, kat motor ni ada beberapa barang aku nak tukar, tetapi aku buat part by part lah. Siapa yang tengok first part ni, aku ada 3 part. Aku buat yang first servicing dulu, iaitu yang first ni adalah aku nak buat first time aku buat trolley turun. Ini maknanya kita serius hari ni. Okay, impact ni aku cerita lah kat korang. Screw ni adalah punca aku kena bawa impact aku turun. Kiri kanan ni, ya Robby, keluar daripada kilang memang keras gila lah. Alright, lepas tu motor ni mileage dia dah 21,000. Okay, jadi benda apa kau nak buat? Okay, benda yang aku nak tukar kat motor ni ialah spark plug. Kita pakai spark plug ori Suzuki punya. Ni adalah filter untuk fuel pump. Okay, jadi kita akan tukar dua benda ni dan aku akan tunjuk. Hari tu motor ni ada problem, aku tak boleh buka ni. Jadi video tu tergantung, dan video tu pun aku malas nak usik lah. Jadi aku adalah tukar filter kat sini, dan tapi aku akan buka juga filter kat sini sebab aku nak tunjuk korang condition dia selepas berapa ribu lah, 10,000 kot, 15,000, lebih kurang macam tu lah. Nanti kan aku akan buka dan filter apa motor ni pakai. Okay, setakat ni motor condition okay. Aku akan tukar dua barang ni dulu dan kita tengoklah cara-cara untuk tukar spark plug dekat motor Suzuki Rider ni. So jom kita mulakan. Okay, benda apa tools yang perlu ada dekat motor ni sebelum kita nak buka barang-barang dia? Aku pun tak tahu sebab first time aku buka cover set dia. Jadi kita sama-sama belajar dan aku akan tunjuk barang apa tools yang aku pakai untuk aku buka cover set motor ni. Okay, yang aku nampak sekarang, kita kena buka skru ni. Depan ni ada skru, skru lagi kat depan ni. Ni tak payah buka kot aku rasa sebab sini dia tak ada kena-kena. Aku rasa tu je kot, dan ni kita angkat je lah. So jom kita try barai dulu dan kita tengok benda apa yang perlu kita cabut daripada motor ni. So sebab yang first adalah aku nak tukar spark plug dia dulu. Okay, kita buka spark plug dan kita akan tukar spark plug ni sebab dia duduk belah tengah ni, antara body ni lah, sebab dia twin cam. So kita buka dulu cover set belah. Aku buka belah kanan lah sebab aku dah biasa belah kanan. Kita try buka belah kanan untuk tukar spark plug dia. So jom. Hirau kau ni bunyi lori kat belakang tu. Dia tengah buat angkat sampah lah. Okay, so benda first aku nak buka ialah kat motor ni kita perlukan screwdriver. Kita buka belah sini. Ni satu screwdriver. Ni dua. Tengok. Pakai impact lagi. Ketat gila weh. Okay, kita buka ni. So tiga screw dekat ni. Mari kita try cabut dulu. Apa ni? Okay, bawah ni ada dia ada clip. Dah patah dah clip dia. Okay, untuk clip ni dia senang. Nak masuk nanti korang just tekan je belakang rapat lah dan dia kekembang. Kalau korang nak buka dia, tolak dia ke dalam. Clip pun dah patah kawan, tapi takpelah. Sini contoh. Sini ada clip lagi. Contoh dia ialah korang tekan ke dalam. Dia dah ke dalam kan. Dah boleh buat keluar lah. Ni lagi satu. Kalau korang nampak sini ada satu skru lah bawah ni. Boleh tanggap lah banyak skru dia weh. Okay, bawah ni pula. Bawah ni pun ada. Sini satu, sini satu. Macam tu, rupanya ni masuk dulu sebab ada cangkuk. Macam tu dulu, try. Tolak depan. Kau masukkan. Tolak ke bawah, sini. Macam tu je, okay. Dapat dah, dapat . Okay, akhirnya. Siap ada padding. Untuk bunyi kot isolation ni. Lepas tu untuk ni. Ke tak panas? Tak, aku tak tahu lah. Okay, sekarang orang sebab aku buka belah sini sebab belakang tu macam ada, entahlah nak, banyak nak sensor ni. Aku tak tahu. Okay, so sekarang kita buka ni. Buat keluar. Ni kabel clutch.
Okay, selalunya korang kena standby ni lah. Kalau yang macam ni dalam kan, dia pakai spark plug remover. Dalam ni ada magnet tau. Yang ni yang baru. Jadi aku akan try. Betul tak saya 16? Betul saya 16, nampak? Bila korang ni dia ada macam dia macam ada lock. Ada lock. Okay. Ni yang baru. Jadi aku ada extension ni. Yang ni yang adjustable ni. Jadi kita ukur. Okay lah, terkeluar sikit kan. So kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Cun nampak? Terkeluar sikit. So okay lah ni. Kita try lah pusing tangan. Boleh pusing tangan. Dia konsep dia dah longgar, dah tak masalah lah. So aku rasa kalau korang buat kat kedai, aku dah nampak kot upah dia mungkin mahal sikit lah. Dia mungkin mahal sama dengan RS. Cover set dia susah buka. Tapi RS aku pun tak tahu dia sempit lagi ke apa. Setakat ni aku rasa dia senang lagi ni untuk keluar. Alright, dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ni hari. Okay, kita try compare yang lama ni dengan yang baru. Nampak? Nampak tak? Bila korang tarik RM20,000, inilah result dia. Dia jadi bulat tau. Padahal dia macam ni. Dia macam ni. Adakah kod kita sama? Ni NGKR. Ni pun NGKR. Ni Denso. Tapi kod sama ke? Sudah. Asal kod lain ni. Kod lain ni boleh pakai ke? Tinggi sama. Adakah trik sama? Trik sama. Okay, takpe. Try. Sebabkan aku beli kotak Suzuki, so takpelah. Mudah-mudahan okey lah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan masuk macam biasa lah. Siapa yang dah biasa dengan motor tahulah spark plug ni benda yang orang kata fragile. Jadi masuk pun elok-elok. Kepada yang tak tahu ikat tu kalau boleh jangan terus ikat pakai gun ke, jangan. Dia trip halus. Jadi korang rapatkan dulu pakai tangan. Rapat. Korang rasa dah ketat baru ikat sikit dengan Richard. Okay, ni dah tak boleh pusing. Okay, mari kita try. Boleh hidup ke tak? Okey, aku tak larat. Sana panas sangat. Matahari tiba-tiba timbul. Okey, so spark plug aku dah tukar. Okey, spark plug aku dah masuk. Jadi sekarang aku nak tukar dia punya filter. Okey. Filter dia duduk bawah ni. Filter dia duduk kat sini lah. Ni adalah dia punya filter. Filter pula. Fuel pump. Jadi kita akan buka dan kita akan alih lah. Okey. Rasa ni tak susah. Kita just cabut ni keluar. Tu ni, tepi ni ada clip clip tolak tu. Okay, kita try ni skru apa? Skru 8 ni skru 8. Nanti grounding pun letak balik tempat asal kalau boleh. Okay, ni kita cabut. Ni tak yalah, kan masuk skru dah satu hal pula kan. Okay, aku dah perasan ni jangan apa tu? Jangan lupa buka dulu sebab aku rasa kalau ada fuel pump tu dah bergerak, payah nak buka. Patah ke? Tak kan? Okay. Ni dah keluar. Tak tahu betul ke tak cara aku ni. Lepas tu ni.
tak tahu betul ke tak. Okey. Dah dah congkir dalam tu sebab dalam tu klip dia macam duduk dekat tengkuk ni. Jadi tengkuk tu kita kena kembangkanlah. Dalam ni ada satu tengkuk. Okey. Seperti korang tengok, hitam lah. Hitam legam. Okey. Jadi kita tengok dengan yang baru ni, adakah sama atau tak? Jadi yang ni aku beli made in Indonesia. Ori ke tak, aku tak tahu. Tapi yang pastinya aku beli kat website dia lah. Dekat Shopee punya apa tu? Store. Jadi harapnya ori. Okey, pampers sama. Pampers dia, beza dia nampak lah. Melegam lah, RM20,000 RM20,000 pun dah melegam macam ni. Okay, so jom kita tukar. Gaya dia, kalau korang tengok ni, dia ada macam, ada macam ni lah. Mana ni. Jadi kalau ni kena tolak keluar lah aku rasa. Sebab ni cangkuk ni, ni cangkuk. So ni buka ni dan kita tarik keluar. Okay, dah faham. Alah bengongnya lah hai. Okay. Benda ni simple je. Okay, pastikan ni rapat. Jangan di ni lah. Macam ni kawan. Macam ni. Masuk rapat, tekan. Gitu je. Alah pening-pening pula. Kalau nak keluar tadi, pusing keluar, tak keluar macam tu. Apa dah kembangkan? Mana aku tahu benda boleh pusing. Nampak dia dah klip. Macam tu je. Alah. Sangat mudah eh. Okay, so sekarang kita masuk ke balik. Okay, kita check filter pula. Aku nak tengok kotor ke tak. Aku tak ada blower ke, tak ada kompresor angin ke. Jadi kita tengok je. Kalau kotor nanti kita tukar lain lah. Ataupun kita sembuh angin. Alright. Okay. Ni, lepas tu skru. 1, 2, 3. Okay. Ya ke 3 ke 4? 4, atas ni 1. Tengok, bismillahirrahmanirrahim. Inilah filternya. Filter penipuan. Masih bersih. Alright, filter masih bersih. Okay, so tak ada apalah. Kita buat tipu-tipu sikit je. Kalau tak lebih lah. Bagi lawas sikit je. Okay, so alhamdulillah penukaran pada aku tak susah tetapi mengambil masa. Okay, penukaran tak ambil masa, just sini ambil masa sikit. Untuk first time, mungkin next time dah tak banyak lah, tak banyak dah masalah tu. Okay, lepas tu tukar filter pun senang, tak nampak berapa minit, dan ni pun senang. Okay, itu saja.
tus-tus, kalau pening aku cuba susun kat bawah lah. Aku huraikan tus apa yang perlu dan kemungkinan perlu. Okey, itu je korang kena sembai. So untuk video seterusnya aku akan buat di video lain, sebab kita asing-asing lah, jadi senang untuk korang cari dan nak buat kerja tu asing-asing. Okey, so kita berjumpa lagi di next video dan aku akan ajar korang barang yang seterusnya, yang di dalam kotak satu dan di dalam beg satu. Okey, kita berjumpa lagi di next video guys. So bye, assalamualaikum.